Ini mau ngaji. Alif batas ajin hako. Ajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu cuy. Saya dengar berita ya, saya lihat di Instagram itu PKP di Malaysia diperpanjang cuy ya. Jadi buat teman-teman saya, cuy-cuy saya yang ada di Malaysia, patuhi apa yang telah berlaku yang diberikan pemerintah cuy ya. Dan hari ini saya mendapatkan notifikasi langsung dari Syami Zazli cuy, yang mana dia mengeluarkan drama spontan yang terbaru cuy. Drama spontan 28 ya. Yang mana judul drama spontan kali ini tuh adalah Aku Mau Anak. Judulnya Aku Mau Anak cuy. Kali ini saya cepat cuy ya. Kali ini saya cepat karena kebetulan saya juga ingin mereaksi video dari Zuki ya. Tapi kebetulan ini notifikasinya lebih duluan datang, jadi saya react ini dulu cuy. Nanti video selanjutnya baru kita react video dari Zuki cuy ya. Drama dari Zuki lagi cuy, yang terbaru. Dan buat korang yang baru mampir di channel NDTK, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe tombol merah yang ada di bawah itu cuy. Jangan lupa notifikasinya, loncengnya cuy ya. Itu penting banget. Kalau memang video ini menghibur, korang bisa share ke sosial media yang kalian punya. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, boom. Oke, kita tambah suaranya dikit cuy. Dia kenapa nih? Oh salah, itu salah ya. Halo. Datuk. Eh, Datuk sibuk hari ini nih. Dah Datuk nak buat lagi banyak gitu. Aduh. Satu beli rokok lagi. Yo jadi Superman lagi cuy ya. Jadi budak lagi dia, budak baby. Gimana? Hei, gimana? Halo. Datuk ya. Ah, Datuk. Iya, diulang lagi. Mana nih? Datuk. Ini apa gitu dah. Habis lah. Datuk. Dia enggak ada bahan, cuy. Beres apa? Beres. Hai. Hai, baby. Aduh, bedu. Saya suka sama baby. Aku nak pet tak? Eh, tak nak. Saya tak nak lah, baby. Kamu tak nak pet? Tak nak, baby. Eh, tak nak pet. Ini tak terhibur. Wani, oh, Putri, Putri main di sini ya. Tidur berguling jatuh atas tangga. Atas bumbung. Atas bumbung. Sabar Wani, mungkin belum siapa masuk lagi. Wani dengan Asif nak ada anak. Oh, okey. Wani kau ngapa Asif lama tu? Bila ingat ada 2-3 orang anak tu. Oke, sebelum kita lanjut cuy, kalau korang mau lihat original videonya, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy. Nonton dulu originalnya baru mampir ke channel NDTK cuy, supaya kita ngakak sama-sama gitu ya. Oke, lanjut. Ada sebab dah tu, apa tu hei, tak bui lagi. Mungkin Wani dengan Asif ni tak bersedia lagi, kita tak tahu. Sedia buat apa kat Bu? Kalau boleh hari ni selalu Wani nak anak. Ya, Meme kita rasa bersedia dah. Tapi, bila banyak nanti, tahulah lagu mana. Kadang-kadang, kita menuntut lelaki ni boleh balo. Untuk jaga anak-anak ni. Gak cocok banget dengan...
tambah juga lah perut kalau kita pergi mati. Mungkin Tuhan nampak panen nasib ni tak mampu lagi macam kita. Kita tak tahu. Ha. Okay, Wani boleh terang satu produk ni. Okay, Puk terang masa sebelum Puk pregnant mula. Efekti. So dia baik untuk kestabilan hormon. Okay, bikin subur je ya kayaknya. Tapi Wani terang lah okay ke dok? Tapi itulah. Produk ini je, Wani bikin subur. Asih. Siapa nanya? Bapa ngasih. Ini Asif. Asif jadi suami ya, suami yang belum apa dikaruniai karuniai seorang anak ya. Bang, tangguh bapak. Oh, itu sana Asif. Tangguh bapak. Tangguh bapak. Jangan bapak. Hey. Hey, I love you, baby. I love you, baby. Stresnya dapat banget sih ya, kelihatan stres banget Asif di sini. Ayo. Oh jadi bapak di sini Pak, Pak tua ya. Senior senior itu. Hehehe, gitulah kau ya. Cik. Yo. Ngeges. Bapak, oi, cik bapak. Rojak mau dak gak? Cik. Yo. Ngeges mulu. Alah mesti nak aku ni bapak. Jangan ajak aku gapo. Rojak. Cik. Oh. Alah cik bersih juga. Aku nak tanya. Gua nak botan nak mula handuk. Bukan sedih tu. Aku buat sendiri. Marah-marah. Tak boleh bagi anak kau biasa. Alahlah. Cik pun malu. Ha? Cik pun malu. Aku tanya gini. Anak kau anak weh. Kejap tu kan. Oh ini kau lama dah ayo. Lama. Tapi tahu dah ayo. Oh dah lama okay. Dah. Tapi anak lagi. Apan tahu ni. Cik tahu dah. Cik ni kau dah ni. Sebab ni kau ada lagi ni. Di rumah ni. Ha? Surat ni. Oh, ikhtiar macam-macam tu, cik. Oh, mesti ada ayat aku. Aku sepatutnya sepatut jaduh dengan ikhtiar cik ni. Aku nak beri ilmu ke dia. Dia dia amat. Gini. Ha. Sedih juga. Wah, dialognya orang tua ni. Boleh berlaku. Kita tak boleh halik. Gila banget dia. Kira ni. Buat manik. Gak berhenti bicara dia, cik. Dialognya tu. Malu, kita tanya. Oh, kita tanya. Malu lah kita tanya. Malu. Cik pun malu. Malu. Buat letih je orang main ngadu sini. Alah, natu pula bekau kan. Jangan banyak ketuk. Huta mi royak dah. Nak ke mari ke semua depa pecah tak tahu lah. Sendalnya. Saya minta maaf. Sebab saya tak boleh nak jadi isteri yang terbaik. Keren lagu soundtracknya je ya. Son. Macam gapo? Tunggu. Korang tahu lagu ini ada enggak ditaruh di ini cuy? Biasanya ada tuh di bawah. Di bawah ini cuy, deskripsi. Oh, ini ya lagunya ini cuy. Gila, baru dengar dari apa? Musiknya aja udah buat saya jatuh cinta aja ya lagunya ini. Tapi saya ikhtiar macam-macam loh. Saya buat macam-macam dah, tapi saya tak boleh. Macam-macam mana? Orang enggak mau dah anu. Tak payah kira lah orang lain. Masa kita tak nikah dulu pun, orang tanya juga. Kita tak ada anak pun, orang tanya juga. Saya tahu. Habis sedih tengok orang lain anak ramah. Oh lah, Pak. Habis saya tak boleh. Oh lah. Diulang lagi. Oh lah. Dekat. Oh lah. Sedekat. Oh lah. Aku ni kau kena dulu. Marah cintur. Aku ingat tak?
Minta maaf, minta maaf. Iya, iya. Angkat tangan tu. Ah, ada apa. Saya merayu ke Abis, saya minta maaf. Apa angkat tangan tu? Dia enggak mau banget disentuh je. Sisa ikhtiar lagi. Kau minta maaf. Kau minta maaf. Kau bik anak boleh sana. Kau bik anak anak sana. Kau bik. Gila. Lagunya. Versi akustik gini ya. Keren lagunya sih ya, sumpah. Uish. Merinding gue sih denger lagunya nih. Tak. Ya, apa patahnya? Cik, lah. Kau tak tua lama, boleh bang, bang ni patah lagi. Cik. Ha. Cik, mana ni, cik? Ha. Mana anak cik ni? Dia gua anu anu cak mung ya. Yalah tak apa. Tak ada apa. Segam alah. Yalah. Ha. Kita cek dah satu. Cek dah dah satu. Ha. Jadi tak ada aku. Kita subuh. Ha? Kita subuh. Subuh. Kita subur. Subuh. Kenapa hakik belajar? Ya. Akan nak bertemu. Ha. Baca dah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Alif luar ataan. Ha kata. Alif bata am. Dape on. Dape o. A e on. Ini mau ngaji. Alif bata saji hako. Ada lagi. Lagi. Ha ni. Mu baca wala dah. Produk-produk ya. Aku nak baca aku ni. Aku tengah amat. Ha tengah ni. Oh duk ibu anu. Ha. Ha ni. Mu baca ni lah. Bi kau apa itu no. Anak aku. Mu jangan makan. Ha. Ha ni. Ha. Ah. Gapo nama ye? Water igau ni tu ni water igau. Disuruh baca. Water igau. Ha. Bukan kau kau pak muka so en nak ya. Ha. Ha. Boleh. Ta. Disuruh. Oh, ta pula dah. Oh, cik, cik. Oh, sorry, sorry. Ya, ngakak gitu di belakang. Ya, ya, gapo. Ya. Ter mungkin nama ini nama aslinya ya. Inilah. Ha. Ya dia makan. Oh, langsung pergi aja gas. Assalamualaikum, cik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keren lagunya cuy ya. Oke cuy, itulah tadi drama spontan yang ke-28 cuy ya. Saya pikir di sini drama spontannya itu apa ya cuy ya? Lebih ke drama gitu ya, lebih ke drama dan singkat gitu ya. Maksudnya apa ya? Komedinya agak kurang gitu ya. Mungkin karena pengaruh ini juga cuy ya. Mungkin karena pengaruh apa namanya? Kondisi lagi PKP cuy ya, jadi Syamis asli membuat ini tuh dengan apa namanya sederhana aja gitu ya, nggak terlalu mengambil lokasi yang cukup jauh dari wilayah rumah gitu ya. Saya lihat di sini tadi pengambilan Syamis asli membuat drama ini tuh di sekitaran rumah aja cuy ya, di sekitaran wilayah yang ada di kampung aja cuy ya, nggak sampai keluar jauh dari office kayaknya sih cuy ya, karena menghindari juga ya kita, itu yang saya bilang dari awal video tadi cuy, kita harus mematuhi apa yang sudah di apa namanya berikan oleh pemerintah gitu ya. Salut sama Syamis asli cuy, dia bisa membuat karya walaupun nggak harus apa namanya
melanggar peraturan gitu ya. Di sini dia ada di lokasi sekitaran rumah saja cuy ya. Jadi kurang bisa maklumin aja cuy ya kalau drama spontan kali ini tuh enggak terlalu wow gitu ya, enggak terlalu wow, tapi intinya Syamsul Asli tidak tinggal diam cuy. Dia bisa membuat karya walaupun dengan kondisi PKP sekarang di Malaysia cuy ya. Oke, setelah ini saya akan membuat lagi reaction tentang video atau YouTuber dari Malaysia yang cukup terkenal juga ya, dari Zuki Muhammad cuy ya, setelah ini. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.